Nice, itu ya. Nice. Satu-satu ya majunya. Nge-counter shotgun pakai shotgun kali ya. Bayar mah bro. Nge-counter shotgun pakai shotgun coba ya. You got friends in me. You got a friend in me. Hey, what's up, bro? Apa kabar, bro? Oke, okay, bro. Jadi kali ini Oce bakal ngasih tau ke kalian nih, bro ya. Cara meng-counter shotgun nih, bro ya. Ini bisa jadi dibilang cara mengantar Oce juga ya, bro ya. Karena Oce juga sebagai player shotgun ya, bro, di COD Mobile ini. Dan gak shotgun juga sih, Oce kan pakai SMG ya, bro ya. Pakai apa namanya? HG40 atau Kiki ya, kadang pakai itu juga ya. Dia pokoknya tergantung deh Oca ketika misalnya Oca mau ngeras Oca pakai shotgun, kalau misalnya rada nahan sedikit mah bro ya, kita pakainya HG gitu. Nah oke mah bro ya, jadi kalian nih Oca ngasih tahu aja nih mah bro ya, ke kalian nih mah bro ya, tipsnya nih mah bro ya, cara-cara untuk mengcounter shotgun ya mah bro ya. Oke. Jadi caranya tuh kalian apa ya? Sebenarnya kalau kalian mainnya rada gendok itu gampang sih mah bro ya, oke. Asal aim kalian tidak meleset, nah itu ya. Yang lebih penting itu, yang sangat penting banget itu, bagian pentingnya itu aim kalian jangan meleset ya mah bro ya. Dan misalnya kalian kaget depan-depanan, nah itu sebisa mungkin kalian harus belut mah bro ya. Gerak-gerak ya. Pokoknya jangan diem dah, intinya jangan diem. Kalau bisa lompat-lompat. Jujur, Oce paling susah lawan orang yang lompat-lompat. Jadi Oce memberikan tips ke kalian ya mah bro ya, untuk yang ingin mengcounter shotgun, kalian lompat-lompat aja main ya mah bro ya. Jadi nembak sambil lompat-lompat gitu mah bro, oke. Okay? Nah, pokoknya gitu ya. Atau nge-slide juga boleh, yang nge-slide ya. Kadang kalau nge-slide itu player shotgunnya kalau nembak yang nge-slide itu bisa miss gitu mah bro ya. Jadi enggak satu hit gitu, bisa kayak gitu. Nah, langsung kalian bantai ya, putar badan langsung tembak gitu mah bro, oke. Okay? Jadi gitu caranya. Dan kita langsung aja nih coba nih ya. Kita main domination atau hardpoint kali aja ntar ada player shotgunnya ya. Jadi Oce bisa kasih tahu sedikit ke kalian ya mah bro ya, oke. Okay? Intinya kalau ketemu shotgun depan-depan jangan diem pokoknya mah bro. Jangan diem, oke. Okay? Dan semungkin lari ke tempat yang agak luas ya. Oke. Okay? Kasih jarak lah, kasih jarak. Kasih jarak ketika melawan shotgun, oke. Okay? Jadi kita langsung aja. Semoga ketemu player shotgun ya, Mabro ya. Let's go Mabro ya, oke. Okay? Halo Mabro. Jadi ranked dari tadi Oce ranked, Oce dapat match tapi enggak dapat shotgun mulu. Nah, sekarang nih Oce ajak temen Oce untuk apa ya? Untuk ini mah bro ya, ngetes. Jadi Oce diras pakai shotgunnya dia. Ini dia jago sih ya, dia dari player season 1 dulu, anak Boom Esports. Kalau kalian tahu namanya paling beda Habib, kalau kalian gak tahu ya ini Oce kenalin aja gitu. Dia jago kok mainnya, oke mah bro. Jadi Oce langsung coba aja nih mah bro ya. Oce coba, Oce suruh pakai shotgun mereka berdua, oke. Ayo Bib, udah Bib. Mepe di mana ya Bib? Kira-kira enaknya di mana? Yang enak di mana tuh kiranya tuh? Ini kali ya, kill house ya, apa Nuketown kira-kira, kill house kali ya, kill house ya, kill house boleh deh, ntar maju ya ganti-gantian nih gua sama temen gua. Oh iya ya, nggak apa-apa ini namanya latihan aja nih, latihan bikin konten cara mengcounter shotgun. Ini BTW temen lu siapa nih? Bocil. Oh gua tau nggak, pernah main nggak gua sama dia? Kan nah, season 1? Enggak dia. Oh enggak ya? Dia orang baru ya? Orang baru. Waduh. Kayaknya udah main season 1, cuman season 1 belum major. Salam kenal. Yaudah yuk, let's go. Eh break BTW ya. Kita timenya jangan lama-lama deh. Sampai berapa ya kira-kira? Sampai terserah. Saya ikut aja dah. Ntar bawa 2 shotgun. Ini BTW, ini Ustad nih bro. Gue pernah diceramahin sama dia nih. Ceramah sesat anjir. Ceramah sesat, BTW lo gak sesat kan? Lo beneran anak pesantren kan Bim? Iya okay, lulusan pesantren. Let's go. Bentar, speknya okay. Belum ditutup dong. Ya balik lagi dong settingannya, ya ampun. Belum di oke kali. Iya. Ya Bim, rasanya ya Bim. Oke. Temennya dua shotgun ya gue. Berduaan juga gak apa-apa langsung. Ganti-ganti rek. Digrebek, bahaya juga. Bentar.
Gue bawa BY sama Echo ya. Waduh, bawa BY sama Echo udah bebas. Oke oke, sip. Eh jangan Echo, eh serem juga Echo. Ya udah boleh boleh boleh. Load out Echo gue. Gila, spam anjir. Iya mantap anjir. Oke, okay, ma bro. Langsung aja ma bro ya, kita main langsung ya. Oke ma bro. Jadi kalian tuh sedikit gerak-gerak aja deh pokoknya mainnya. Ini juga yang bawa shotgun ini bukan main-main ya, bukan kaleng-kaleng ya, jago juga dia asli. Jadi Ocean gak boleh kalah sama dia, oke? Okay? Let's go ma bro ya. No. Nice banget ma bro ya. Oke, okay. Oce di rush gitu. Cuman kalian harus mundur-mundur juga ya kalau di push sama shotgun. Wah ini bahaya nih yang begini. No! Serem, oke okay. Susah sih sebenarnya kalau udah di push gitu kalian ya. Ma bro. Bentar. Di sini musuhnya. Nice itu ya. Kalian harus gerak-gerak juga ya, nggak boleh ya diem, ma bro, oke? Okay? Nice. Satu-satu ya majunya. Weh. Nice banget deh. Sedikit panik ma bro ya. Nah kalau pakai UAV kan enak nih, kalau udah ada UAV. Nah kan jadi siap siaga. Oh saya digerebek udah banyak orang, weh. Aduh, punya basoka dong. Harusnya Ocha pakai pistol settingannya mah bro ya. Oke, misal kita ngendok ke sini dan di push banyak orang dari berbagai arah. Reloading, cover me. Oh, nice banget. Dia kenapa mundur ya btw? Harusnya shotgun dia maju terus loh. Contact with enemy. Nice ma bro, Hagi tuh enak nih. Pokoknya kalian tuh jangan diem ya. Diem sama dengan mati. Percayalah. Nah, itu juga salah tuh kalau lompat begitu ya. Itu pas lompat gitu, pas jatuhnya diem ma bro. Oke, mana kalian? Nah, ngeperon juga boleh. Tapi ngeperon jangan lama-lama, langsung diri kalau bisa ya. Bisa sekali tembak. Ini senjatanya dia. Langsung diri ma bro, oke? Karena bahaya banget kalau nggak diri, oke? Okay? I got shot. Oh, ini udah bahaya banget kayak gini. Nah, udah kena sekali ini. Aduh. Enemy sih in sight. Keep on them. We're winning this one. Nah, yuk. Nah, kalian misalnya tabrakan gini, sama-sama ngeblutin ma bro. Dia kan ngeblutin kita. Kita balik ngeblutin ma bro. Eh, hey, btw jangan di gamebag ma bro. Katanya satu-satu dia tuh majunya. Asem. Kita kasih trip main aja deh. Jangan lupa kasih trip main. Misalnya kalian udah tahu musuhnya di mana, kasih aja trip main ya. Bentar. Nah, musuh kena satu. Nah, misalnya kita ngendok gini kan enak nih. Kita tahu stepnya di mana, kan Ocha pakai alert mah bro ya. Enemy contact. No! Wah, dibales men. Sulit men lawan shotgun ya. Kita harusnya main jauh mah bro ya. Ocha malah deketin musuhnya, no. Nice. Nice. Ah, gila. Dan kalian gak boleh panik, itu hal-hal yang gak apa? Yang tidak boleh. Sampai enemy contact. Nah, harus santai. Calm, keep calm. Almost there. Nice. Keep it up. That's it, ma bro. Nge-counter shotgun pakai shotgun kali ya. Gimana, ma bro? Nge-counter shotgun pakai shotgun coba ya. Nice. Nih, sekarang pakai shotgun kita. Karena Ocha player shotgun, jadi Ocha harus kasih tahu counter shotgun pakai shotgun juga. Nice. Nice. Jadi kita sama-sama ngeras, oke? Okay? Boleh nih kalau ngeras nih. Ini enak juga nih attachment-nya, boleh bagi kali ya. Woohoo! Itu gitu ya caranya ya. Jadi kalian intinya enggak boleh diem, kalian harus tetap gerak, ma bro ya. Oke. Okay? Pokoknya enggak boleh diem.
Intinya enggak boleh diam. Intinya itu. And down. Need backup. Benar-benar ikutin apa saran dari Ocha ini karena benar-benar berguna banget ya untuk kedepannya kalian gitu loh ya, Mabru ya. Oke. Okay? The best anjay. Saya enggak dikasih kill anjir. Apa? Keren. Keras shotgunmu. Pakai shotgun kah sekarang? Kau pakai shotgun Bip sekarang, Bip? Pakai ini, pakai apa? Hah? Chopper, chopper. Pakai chopper. Iya kan pasti mau ya pakai chopper. Mau rengket enggak? Mau rengket? Boleh. Jadi habis ini gua sekalian bikin konten shotgun juga ntar habis ini. Ntar lo gue penutupan dulu, penutupan. Ini okay, udah satu konten jadi, oke. Oke, mau beri sekarang gitu. Gue pakai ini, Eco. Oh pakai Eco, siapa? Gue nih sekarang, kan tadi counter BY itu. Sekarang Eco ya, sama aja sih, sama-sama shotgun. Benar-benar. Iya sih, cuma ini lebih rusuh. Oke, okay, Mabruk, kayak gitu aja untuk video kali ini ya, Mabruk. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa share video ini ke teman kalian ya, Mabruk. Ya, karena ini penting banget, Mabruk, ya. Kalian jangan sampai ketinggalan, oke? Okay? Benar-benar ini nggak boleh ketinggalan ya. Oke? Okay? Ini harus diperhatikan banget, oke? Okay? Cara kalian meng-counter shotgun itu penting banget. Karena player shotgun sekarang banyak banget, Mabruk, oke? Okay? Banyak banget. Jadi yang kalian harus perlukan itu ada kelincahan kalian sih sebenarnya, intinya itu kelincahan dan aim, oke? Okay? Itu sih segalanya sih, Mabru ya, oke? Okay? Jadi kalian atur aja settingan kalian, sensitivitas kalian sampai seenaknya kalian, oke? Okay, Mabru, kayak gitu aja untuk kali ini ya. Yep, see you, Mabru. Ciao. Yaudah, dadah semuanya. See you next.